Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya alihi ajmain. Saya Ilham Bukhari akan menjelaskan materi tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Apa saja sih contoh kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya itu ya seperti menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku, Menjaga martabat bangsa dan negara, ikut membayar pajak tepat waktu, ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan, dan saling menghormati sesama warga negara. Dan bagaimana cara menanamkan kesadaran hukum di masyarakat? Cara menanamkan kesadaran hukum di masyarakat yaitu adalah tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu pendidikan ya seperti di sekolah dan adanya kampanye-kampanye. Dan mengapa kesadaran hukum pada masyarakat sulit ditanamkan? Ya karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dan masih kurangnya kesadaran diri masyarakat, seperti melanggar lalu lintas yang sering dilakukan remaja yang berkeliaran, membakar hutan yang mengakibatkan polisi udara, dan tidak membayar pajak, itu adalah contoh kes kesadaran hukum pada masyarakat sulit untuk ditanamkan. Ya, sekian dari penjelasan materi tentang kesadaran hukum. Saya sudahi wabilahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.